anus gatal dan ciri-ciri ambeien lain yang perlu diketahui. Ambeien atau wasir adalah kondisi yang terjadi akibat pembuluh darah di dalam lubang anus meradang dan membengkak. Namun ketika pembuluh membengkak, maka akan muncul berbagai gejala ambeien yang mungkin dapat Anda rasakan. Memangnya, apa saja ciri-ciri atau tanda dari ambeien? Sebelum mengetahui apa saja gejala ambeien, Anda harus tahu dulu apa saja tipe-tipe ambeien. Setiap tipe ambeien atau wasir memunculkan gejala yang berbeda. Pertama adalah ambeien eksternal, wasir luar. Ambeien eksternal terletak di bawah kulit sekitar anus Anda. Gejala umum dari jenis ini adalah rasa sakit atau nyeri di sekitar anus. Kedua ada ambeien internal yang terletak di dalam dinding dubur. Ambeien internal, wasir dalam, tidak terlihat kasat mata dan tidak menimbulkan nyeri atau iritasi. Namun pada beberapa kasus tertentu, mungkin bisa menyebabkan sakit. Beberapa penyebab umum dari ambeien adalah kurang serat, usia yang bertambah tua, sering mengangkat benda berat, mengejan atau duduk terlalu lama, sampai karena kehamilan. Ambeien pada awalnya bisa tidak menyebabkan gejala atau ciri-ciri apapun yang berarti. Namun seiring waktu, Anda mungkin dapat merasakan 1. Rasa nyeri dan tidak nyaman di sekitar anus. 2. Anus bengkak. 3. Keluar benjolan di dalam lubang anus. 4. Buang air besar berdarah. 5. Anus gatal. 6. Keluar skintek atau jaringan lunak dari anus. Beberapa orang yang punya ambeien eksternal melaporkan melihat ada jaringan lunak yang keluar dari anusnya, tapi tidak terasa sakit. Jaringan lunak ini keluar akibat gumpalan darah yang meregangkan kulit di atasnya saat ambeien mengalami peradangan. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?